Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budi silam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Istidah dan siap, sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tawadhu. Ada yang tahu apa itu tawadhu? Ya, benar. Tawadhu adalah berarti rendah hati, tidak sombong, dan tidak membanggakan diri. Kebalikan dari tawadhu atau lawan kata dari tawadhu adalah takabur. Takabur itu artinya adalah tinggi hati atau sombong atau membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama itu dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Misalnya ketika kita bertemu dengan teman kita, kita harus menyapa dengan sopan, tidak boleh mengolokkan, apalagi membentak-bentaknya. Orang yang tawadhu itu selalu hidupnya tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan yang sombong. Perbuatan baik orang tawadhu itu tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ketika berbuat baik, maka dia tidak suka memamerkannya. Orang tawadhu itu tidak sombong dengan kelebihannya, meskipun dia itu pandai, kaya, tampan, dia tidak akan memamerkannya dan tidak akan menyombongkannya. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.